suwe ora petu ati bisa remo kepethu mung suarane suka kok iso penyanyi 1 2 3 wah hebat benar
Enci saya. Tapi pedus. Masa sih dulu pedus. Ya ampun, pedus tak boleh duit loh deh. Baru rumah. Lagi komplit. Yeah. Ki kayak ki baiki baiki. Hujan. Mbak Desti, ini cara buah, buah apa mas? Semangka tanpa biji pun dek pucuknya jelubah ini jelari pecah mak bedanya dugoy kotos, kotos kong lanang-lanang nyawa kecuk tukungnya ini kok toko buah mati tidak segar segar siapa? Pak Lurah atau Pak Igi hei, Pak Lurah atau Pak Igi semangka tanpa biji terus nih mbak, sampai nanti itu mbak mbak Cece susu kiwo, aku susu tengah mbak susu, mbak susu mbak Cece, mbak Cece ini cara buah Cece Cece ada lho, ini lambinnya orang cedir aja lho Cencen Cencen ini cara lho, Cencen ini cara buah iya kui buah, apa kui jenenge buah sing cili kui termasuk buah kelengkeng buah kelengkeng buah kelengkeng ini buah cili tapi isine ireng wah ini ngemil samene iya wates wates dipangan lowogi mangan rasane kelenyeng 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 paling tidak sing mangan karo sapa sapa Mudin Mbah Mudin Mbah Mudin iki ajeng rusak kelengkeng Mbah Sinten Mbak Palupi, ini nek cara buah meruh buah apa? Apa buah? Jeruk. Wih, kuat cuwet. Dasarnya kulitnya kuat. Kulitnya kuat, kuat cuwet. Terus enak bijine. Ya. Cili ngemil sama ini. Iya, cili tahu. Ngemil. Mbak Palupi paling tidak sih dari, ya paling tidak Pak RT lah. Eh, Pak RT dahar jeruk. Ilut eh, jeruk eh teh. Ini Mbak Sisi. Mbak Eriana. Mbak Eriana. Buah apa? Buah apel. Apel ini di kota dingin Malang pecah magia itu sumunar dipangan kelenyeng-kelenyeng enak paling tidak ada yang harus dimakan sama yang makan sama tukang kendang lah paling tidak mas, mas bagi panganan wakon ini untuk penyanyi ini yang belum cerita tadi oh yang ini yang mana ini sih? Ya ampun untungnya ginsul wah, wong wedok kan untungnya ginsul nek mesem mesti manis bujuku kayak sak cangkem ginsul kabeh kayak ora ginsul ayo kromos tapi ini nanti bengkelnya wong sak desa lho gak kok iso kayak magrib-magrib kan biasanya gak usah jadah tapi saya jadahnya terus baru dikumbah kayak jelalah bujuku pas sujud lah kok untungnya nyatol karpet biar ngatur karpetnya ngikut gue kayak wong sak desa enek wong mangan karpo uat saya kira saya coba sih ini tadi kayak sorawas dan seminggu itu rumah sama iba silakan mbak agak masuk sini miknya kok oh iya aja aja iya cek 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 lo lo sudah kayak tansom rumah satu nggak masuk ke sini dan dan hijau-hijau kayak lontong setengah halo mas selamat malam gimana mas kabarnya baik baik ya mas. Anu mas itu apa? Aku udah gini tuh cuma mau lah. Ya ampun. Apa dari uang ayu ini mulai tekan rumahnya bujuku mentolo tak tekan. Lalu iso loh mas. Dan nyawa gini kita ayu nyawa bujuku guna guna kena. Aku bosong ini tuh dakok kali kan udah urung misa kok gimau. Aku urung sholat misa. Aku dakok pengen wudhu deh kok. Nama yang dia wudhu. Nama itu wudhu A, wudhu B, wudhu C. Gak selalu apa-apa Mbak Cinta Mas Manis Sampai Desti Mbak Desti dalam ibu saking kunci Seragin Mas Seragin madu itu berasal dari tawon dan tawon itu punya entuk. Kalau kamu cinta sama aku, bagaimana kalau kamu saya entuk? Silakan. Tuh, kok soal entuk nih kok ini? Lalu yang ini loh. Allah paling dasar. Jadi soal kiplah kiplah. Duduk lih. Jangan kiplah kiplah ya duduk lih. Mas. Ya.
Itu kemeja dari mana sih? Ini? Iya. Kalau sampai beli? Enggak, orangnya kok wajahnya baru sendiri bu. Kok ini tangan topeng? Iya kok kayak ini kayak cumri telek. Iya ini memang cumri telek ini banyak banget sih cumri aku ini. Rumah saya kok jauh ini ya ono kok ya. Dan rumahnya yang arah kubintas. Ya itu li. Iya, aku mbak. Tadi sampai berangkat dari rumah jam berapa? Jam isuk mas, jam 6. Oh jam 6? Ya. Wah sama dong sama aku. Tapi saya kan mampir dulu ke rumahnya datang tua. Kok datang tua? Orang tua lu belum. Datang ya po? Teko. Moro. Datang moro. Moro. Tua. Teko. Tua. Teko. Datang tua. Moro tua. Nah iya. Saya ke rumahnya datang tua. Yuh. Saya gak bisa mampir. Karena saya ketatak-tatak. Oh. Susu-susu ya blok. Berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Ini baik dan benar. Karena apa? Saya mau diundang ke sini ke Demak. Itu saya sudah pikir pirang-pirang dina. Alah. Pirang-pirang dina. Pirang-pirang dino bahasa pirang-pirang beberapa hari. Nah ya makalah kalau ada salah kata ya jangan dipaida. Untuk itu Mbak siapa tadi? Desi. Mbak Desi untuk pengantin berdua agar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dan cintanya tidak terpisahkan, hanya maut yang memisahkan. Bagaimana kalau kita nyanyi cinta tak terpisahkan? Iya. Nanti kita nyanyi berdua ya mas. Cinta tak terpisahkan ya. Kita nyanyi berdua. Sekarang. Ya. Kita berdua berdua ya. Iman kuat mas, lapa? Impor bingung. Aku sendiri yang bisa teriki ya sih sopan tau. Sopan aja tanggapan impor ada jodoh jah. Nah jodoh yang gurih gecekan lho. Nah kok nih? Untuk pemilu iya. Cinta tak terpisahkan sayang ya. Iya. Mainnya dia apa kakak? Kakak? Cinta. Wih jah, mantannya putri namanya Mbak Dian. Iya. Ini juga Dian. Duh iya. Dian cok ini ya. Ya ampun mas. Mas, sabar ya mas. Kalau orang Demak atau orang Jawa Tengah mungkin kata-kata janjo itu mungkin kasar. Tapi kalau Surabaya sebenarnya janjo itu bahasa keakraban. Karena janjo itu adalah singkatan jan itu jantan, c cakep, u ulet, k kreatif. Janjo jantan, cakep, ulet, kreatif. Nah campur sarinya orang-orangnya juga jantan, cakep, ulet, dan kreatif. Berarti termasuk campur sari janjo. Tapi di sana juga ada di Madiun. Apa? Wedang jancuk itu juga ada. Apakah itu? Jancuk itu terdiri dari jahe, kencur, dan jeruk. Disingkat jancuk. Jahe, kencur, jeruk. Wah, wah, wah. Nyanyi bir, coba musik mas. Lagu yang cinta tak terpisahkan. Gundal gandul duh dino gandulane ati gandul gandul duh dino gandul gandul gandulane ati gandul gandul sing srepe sing teku iki aja butulane merawon teku sak gedhe kentongan terus ra iki aja butulane kok aku ora apal sabar apal oke tarik tarik kakak tarik. Ya, kita harus bikin. Ya, kita tenang.
Ada ini kan aku percaya yang rada pengaruh karo wanita COW ini ketok wis gak patek oke. Ora mbok tak ngene-ngene yo ora refleks. Ya. Nek kamu kan mung jiru. Lah kok melet-melet kowe. Aku kowe malah aku. Iya mas. Saya mau gitu. Gitu. Tuh segala ni susu kenal dulu. Nanti lo mas. Nanti. Aja buat tenang. Ini dilindungi badan hukum. Oke. BH. Iki orang nak. Tuh. Karena. Iya nak ini. Wah apa kata nak? Iya nak ini. Didi saja. Juara pencak silat ya. Lah wis saiki nduwen ngajar sampe sekedap ya kan. Lah tek kok iki lho gak iso. Sapa kena kowe? Ya. Lek gak. Ha. Bayu iki aku ah. Tak buceki tanganku apa tangan tangan. Tangan tangan. Tangan kiwa. Lek. Ha. Aku tak buceki tangan dua apa tangan tangan. Tangan tangan. Salah. Apa? Loh. Ya lah ngomong iki iso. Kaya apa meneh? Banyu ki tak gocaki tangan, tangan napa tangan kiwa? Tangan kiwa mudi. Iki berarti tangan kanan. Masa ora berani, berani. Ya ta, ora lagi penak kowe. Ya, kok iso? Apa meneh? Banyu ki tak cekel tangan kiwa apa tangan kanan? Tangan tangan mudi. Iki berarti tangan kiwa. Iya. Ah. Ya. Meneh. Angkrek ngono ae kok bojone ngono kaperi teko gembak lele. Lah lu gak dicari tangan kok tangan-tangan. Tangan tangan. Tangan mutu mati. Berarti tangan tangan. Salah. Lho, tangan gak seneng kok iki. Oh alah, kok bojone koyo ngene kok kaperi. Tapi dia kok wis sampe ati sing rasional mudah dimengerti. Kowe iso apa bela diri apa? Bela diri tak perlu ngangge patokan Mas. Apa? Kok iso nyandak sirahku? Demek sirahmu, nang demek sirahku. 1000 paran. Sampeno ben kene. Demek sirahmu 1000. Dipek. Siap. Majur kene kowe iki kok ngerai meja lho. Demek sirahmu 1000. Oke, wis. Kalau begitu kita perdekar turunannya copet kita. Apa kowe? Oh, kasih ya. Krek nang bocah kok 1000. Ah, wis gak iso aku. Wis. Kowe apa? Demek sirahmu 1000. Tak saeni e, demek sikilku 50.000. Teman iye. Oke, saksine wong akeh. 50.000. Demek sikil. Oh iya. Ah, iya, Dik. Wis. Jajal kan? Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.
nyenggol kowe nyenggol. Ha. Anak aku yo kecil. Lah aku yo iso. Hek sampeyan hek slumang slumur sampe debok boso lek kali asem lemah abang impak lemah putih ningkre teko welas teko asih kula balas matane kali sasi sih. Wes. Eh sampeyan hek sing lanjuran cecak. Duit wis nang tangan. Apa? Duit. Mosok ana ora percaya kowe. Duit ngono wis teko tangan. Ora percaya. Mbok yo kan. Jimat duit tanpa nyenggol blangkon lho. Nah,